Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ahdan Yuda. Welcome back to my channel. Baik, di video kali ini gue bakalan unboxing iPhone 13 Pro Max yang dipesan dari Tokopedia. Ini dia, masih terpacking dengan rapi. Dan di sini ada casan iPhone 13 Pro Max. Jadi gue bakalan buka satu-satu. Pertama gue bakalan membuka iPhone 13 Pro Max-nya terlebih dahulu. Langsung saja ya, kita buka. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Oke guys, ini dia tampilan kotak dari iPhone 13 Pro Max. Dia gambar iPhone di depan kotaknya ini timbul ya guys ya. Jadi seperti ya stiker 3D lah gitu. Dan ini ada kartu garansinya. Dan itu masih disegel ya. Jadi bukanya nanti segelnya atas bawah gitu. Yang ada panahnya. Dan di sini dapat jelly case dan tempered glass. Oke, jadi di sini segelnya itu ya yang ada panahnya itu. Nah ini dari sini ke sana nanti dibuka dan dari situ juga sama seperti itu ya. Oke, langsung saja kita buka segelnya ya. Di sini buka, tarik ke samping seperti ini, nariknya. Dan untuk yang bawahnya juga sama, tariknya ke samping sesuai arahan panah yang sudah ada. Setelah itu baru bisa dibuka kotaknya. Dan ini ya. Wow, tampilannya sangat elegan guys. Inilah penampakan dari iPhone 13 Pro Max. Warnanya hitam atau grafit ya. Jadi iPhone 13 Pro Max ini warna yang paling langka ya, warna grafit ini paling susah untuk didapatkan. Dan untuk yang paling sering dibeli orang yaitu warna Sierra Blue ya. Itu paling banyak atau umum dibeli orang. Paling mudah juga didapatkannya. Dan ini dia tampilan samping dari iPhone 13 Pro Max, itu udah seperti ya kaca ya, mengkilat banget. Belakangnya pun keren abis, parah sih menurut gue ini mah. Wih, edan. Ini dia. Dan di dalam kotaknya selain ada handphonenya, ada juga apa namanya, buku-buku, kartu garansi seperti itu ya. Dan di sini, nah ini ada casannya juga, ada injektor SIM-nya juga, dan ini kartu-kartu panduan dari iPhone 13 Pro Max-nya. Dan di sini ada stiker Apple-nya ya. Stiker Apple-nya cuma satu. Ini langsung saja kita buka ya. Di sini sih sebenarnya sensasi ketika unboxing itu. Keren banget sumpah. Keren parah. Sampai bisa ngaca coba. Sampai mantul layar HP gue. Di sini gue ngerekam pakai HP Redmi Note 8 ya. Dan lumayan bagus juga kameranya, tapi masih kalah jauh sama iPhone 13 Pro Max ini. Gak ada obat sih menurut gua. Oke, langsung saja kita hidupkan iPhone 13 Pro Max-nya. Nah, ini dia tampilan awal dari iPhone 13 Pro Max ketika dihidupkan.
sebenarnya semua iPhone sama. Cuman ternyata di sini ada tulisan hello-nya juga ya, guys. Pertama kali, dan di sini ada tulisan Mandarin. Mungkin artinya hello juga, tapi gua enggak tahu itu artinya apa. Enggak tahu kenapa unboxing pertama kali iPhone 13 Pro Max sangatlah wah menurut gua. Udah tampilannya elegan banget, parah sih menurut gua. Layarnya juga enggak terlalu gede dan enggak terlalu kecil. Keren, asli parah keren. Welcome to iPhone. Mantep. Di sini tampilan menunya ya. iPhone 13 Pro Max ini juga dia ketika kita masuk ke pengaturan itu tampilannya untuk scroll-scrollnya dia lebih smooth ya. Smooth banget, asli parah. Kalau untuk di kamera mungkin enggak terlalu terlihat, tapi kalau misalkan kita yang men-scroll langsung itu bakalan kerasa banget smoothnya. Parah sih. Keren abis. Oke, di sini gua bakalan nyobain fitur dari kamera iPhone 13 Pro Max ini. Nanti hasilnya bakalan gua taruh di akhir video ya. Ini gua mencoba untuk foto dan juga video. Dan di sini ada untuk sinematiknya juga. Pokoknya nanti hasilnya ada di akhir video. Jangan lupa ditonton sampai habis. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so. Guys, ini dia hasil dari kamera iPhone 13 Pro Max-nya. Ini wide-nya dan ini yang agak dekat. Dan ini yang paling jauh. Dia areanya bagus banget. Di sini dan juga gerak lambatnya. Di sini kenapa fokus ngeklik foto fokusnya, jadinya dia agak ngeblur ya. Bukan karena kameranya, tapi emang karena gua nggak klik atau fokusnya jadinya dia agak ngeblur. Harusnya gua fokusin dulu. Dan ini hasil video sinematiknya ya. Di sini dia fokus ke satu titik dan ngeblur di titik lainnya. Dan di sini dia ngeblur. Ketika gua deketin, dia otomatis fokus sendiri. Asli dah keren banget. Oke, segitu dulu untuk unboxing iPhone 13 Pro Max-nya. Terima kasih banyak yang sudah mau menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share videonya sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.